Saya lihat memang tujuan ini bukan 1-2 hari ini aja kita memperjuangkan ini, tapi memang harus dilanjutkan ke tahun-tahun berikut. Karena memang saya lihat harapan dan tujuan yang kita tetapkan ini baru Papua sampai di Ambon. Harapan saya tahun depan ini Papua sampai Aceh itu kita bisa berlaga di ulang tahun JCAP yang akan datang. Karena ini memang tujuan, ini memang kita kan mau ini menjadikan momen ini, jadikan media untuk saling ini menjadi rekat untuk saling membangun hubungan satu sama lain. Kita ciptakan suasana persaudaraan, kekeluargaan di Kabupaten Mimika. Harapan ke depan itu seperti itu. Jadi 1 bulan yang sudah kita lewati ini baru Papua sampai Ambon. Setidaknya proses untuk bersatu sudah berjalan, Bapak ya? Sudah berjalan, tapi kalau menonton, datang, rasa simpati, dukungan itu semua dari semua pihak, itu sudah datang. Jadi ini saya lihat luar biasa. Karena memang tidak kelihatan di lapangan aja, tapi dukungannya itu luar biasa. Dan ini saya pikir kerjasama yang luar biasa memang harus hubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga kita juga tidak rasa terkungkung sendirian di Timika saja, tapi kita punya persaudaraan, persahabatan itu di situ. Perjuangan dalam upaya menyatukan ini perbedaannya, jadi kita butuh kawan di mana-mana.